kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Kasihannya leh orang yang dibully kayak ini. Iya leh, sampai gantung diri kayak itu. Ih, ngerinya. Boni kan tau lah yang di SMA yang dibully tuh. Maksudnya kutannya. Yang nintu lah. Tau lah yang kisahnya. Ih, ada asalnya tuh yang viral kalau. Ih, kong. Harus benar ya tuh. Ih, iya om. Untung sekolah kita pada kaya-kaya kalau bunyi. Iyalah, sekolahan kita bebas perundungan. Ikam nih Pak, jadi anak-anak jadi pelaku perundungan. Mak, santai aja, udah pacang kayak gitu juga. Mbak!